jangan lupa di subscribe ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, di kesempatan pagi ini kita masih diberikan kenikmatan sehat walafiat sehingga kita masih bisa melanjutkan beberapa aktivitas kita. Walaupun tetap ya kita masih belum bisa senormal yang lalu-lalu, tapi kita tetap harus belajar ya untuk menggapai masa depan yang lebih baik ya. Untuk materi siaga dan penggalang ya, mudah-mudahan ya yang lalu kita sudah kepada tandai kecakapan umum. Untuk minggu ini ya, yang siaga adalah masuk kepada materi sandi angka 1 ya. Lalu untuk penggalangnya materi sandi Morse. Seperti biasa, Yanda dan Bunda, Ayah dan Ibu untuk mendampingi putra-putrinya agar bisa mengerjakan tugas yang ada di video ini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Check it out! Baik, yang pertama itu sandi angka. Kedua, membaca dan membuat sandi angka. Ketiga, macam-macam sandi pramuka. Itu ada sandi Morse, sandi jam, sandi angka, dan yang lainnya. Baik, di sini kita akan membahas sandi angka yang untuk siaga ya. Di bawah ini ada dua contoh sandi angka. Untuk selanjutnya bisa kalian dikembangkan atau disesuaikan dengan kemampuan pramuka peserta. Sandi angka 1 ya, yang pertama itu A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 2, D sama dengan 3, dan seterusnya sampai Z, huruf Z sama dengan 25. Sebagai contoh, 13 lalu diberi tanda koma ya, 4, 6, 0,17, 0, 10, 19. Itu dibaca dengan negaraku. Seperti tadi contoh di atas ya, membaca dan membuat sandi angka itu merupakan salah satu sandi yang umum dan sangat mendasar dalam kegiatan kepramukaan, karena sandi ini sudah sangat sering diajarkan dan diujikan. Sandi angka juga telah menjadi salah satu dasar karena tidak sedikit sandi-sandi yang berdasarkan cara membacanya memakai sandi angka, seperti sandi kanji, sandi matematika, atau sandi aljabar. Ya, seperti itu. Setelah ini akan ada pertanyaan ya, atau perintah yang harus kalian kerjakan. Kakak berharap kalian dapat mengerjakannya. Baik, tugasnya adalah merubah kata berikut ya, atau kalimat berikut itu dengan sandi angka yang pertama ya. Sandi angka yang pertama, berikut kata-katanya seperti ini. Nomor 1 ya, Pramuka Indonesia. Lalu yang kedua, disiplin dan setia. Yang ketiga, Indonesia Jaya. Nah, disiplin karena ini I-nya kurang, jadi
tidak apa-apa, kalian nanti membuatnya itu sesuai dengan huruf yang ada tertera di tulisan ini. Jadi di splin ya. Kakak minta maaf karena pengeditan. Itu aja dari kakak. Selamat mengerjakan. Tetap jaga kesehatan ya. Kalau sudah selesai, jangan lupa kalian foto bersama tugasnya lalu kirim ke WhatsApp grup sekolah. Terima kasih. Salam Pramuka.